Operasi diperlihatkan sebutir pria yang sedang kerasukan dan sedang dirukia oleh seekor pendeta. Dengan menyebut nama Dewa Yesus, pendeta yang bernama Mike ini akhirnya berhasil mengetahui nama setan yang sedang merasuki pria ini. Pendeta Mike pun membacakan ayat khusus dan akhirnya pria ini pun terbebas dari kerasukan hebat ini. Mike pun menyampaikan pesan kata-kata mutiara kepada seluruh netizennya sebelum siaran ini diakhiri. God bless you. Gak tahunya semua ini hanya settingan belaka yang mereka buat. Intro dulu. Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Jika kalian ingin melakukan adegan settingan dalam acara perdemitan, saran saya adalah kalian minta izin dulu dan kerjasamalah dengan para setan yang asli. Sebab Saiton juga bisa tersinggung jika sampai acara settingan kalian viral tanpa melibatkan pihak dari Saiton tersebut. Seperti halnya kisah dari pendeta abal-abal dalam film The Cleansing Hour ini. Gimana gak keseruan dari cerita film Cleansing Hour 2019 ini? So, stay with me. Si produser yang bernama Drew ini mengapresiasi akting para pemain bayaran ini. Pendeta abal-abal Mike masih belum puas dengan usahanya karena dia masih belum mendapatkan centang biru meski pengikutnya sudah mencapai 50.000. Mike pun mempunyai ide untuk mengajak temannya Drew yang seorang bencong untuk dijadikan talent settingan kesurupan di hari berikutnya. Dirinya pun meyakini followernya bakal bertambah banyak jika mengajak tulang lunak itu. Salah satu kru yang bernama Thomas mengenalkan ponakannya yang bernama Riley pada si Mike. Riley pun akan menjadi asisten baru dalam tim rukiah abal-abal ini. Acara mereka pun dilanjutkan dengan berpesta pora. Mike pun bernyanyi dan melakukan live streaming via Instagram. Beberapa orang mengenali dan ngefans padanya. Tapi ada juga orang yang tidak percaya kalau Mike adalah ahli perukiah. Sebab mana mungkin Dewa Yesus mau mendengarkan doa orang pecinta alkohol dan maniak selakangan yang selalu melanggar pantangan yang ditetapkan dalam kitab sucinya sendiri. Kedua betina ini PDKT pada Mike dan ternyata selera Mike lebih suka betina yang ngedrak daripada yang glowing. Akhirnya Mike pun ngencrot betina Ebony ini. Ronde kedua pun akan segera dimulai. Saat betina ini lagi asik-asiknya mencocok pisang ambon, tiba-tiba si Mike malah melihat betina ini berubah menjadi wanita tua yang mengerikan. Sontak dia pun jomol dan tidak melanjutkan ronde keduanya. Sementara itu, di sisi lain Drew mengeluhkan sikap Mike pada pacarnya yang bernama Len ini. Drew mengatakan kalau followernya Mike tidak akan bertambah jika Mike tidak mempunyai konten jenis baru. Len sendiri adalah ahli tata rias dalam film zombie. Len pun menyarankan agar Drew meninggalkan kontennya dan meninggalkan si Mike. Tentu saja Drew tidak akan meninggalkan Mike, sahabat baiknya sejak dari kecil. Ternyata hari ini Drew mendapatkan paketan kacamata pintar teknologi virtual dari ayahnya. Si Len pun terus mengompor-ngompori Drew untuk meninggalkan si Mike. Sepertinya Len sangat tidak menyukai si Mike. Tepat pada minggu kliwon ini, beberapa persiapan properti sudah ditata rapi di studio. Drew coba menghubungi si bencong Dante yang akan menjadi talent hari ini. Karena sampai sehabis ajan Isa sudah usai, batang udelnya Dante nggak nongol-nongol juga. Malam ini salah satu kru yang bernama Chris bersikap tak wajar dari hari biasanya. Sementara itu di luar, si Dante sendiri sedang menuju studio Cleansing Hour. Namun ia kebingungan dan malah tersesat. Dia pun bertanya pada gelandangan namun tidak ada respon. Tiba-tiba muncullah orang aneh yang berjalan merangkak kayak laba-laba. Dia pun coba menghindari orang aneh ini dan tiba-tiba ternyata gelandangan dan orang yang merangkak ini sudah kesurupan dan menculik si tulang lunak ini. Drew yang harap-harap cemas menunggu Dante karena acara mereka akan dimulai beberapa menit lagi. Dia pun merayu dan meminta pacarnya yang bernama Len ini untuk menjadi talent saja. Meskipun pada awalnya Len menolak, akhirnya ia menyetujui dengan syarat bulan madu mereka yang tadinya bakal pergi ke Cebu, Meksiko berpindah ke Bali. Yang dari Bali, silakan like and subscribe-nya dong. Penonton yang sudah menanti acara rukiah ini hadir dari berbagai kalangan, mulai dari bocil anak presiden Amerika hingga orang dewasa. Mike pun nongol dengan hati yang riang gembira karena ia sebentar lagi akan melebarkan ekornya sebab Dr. Bill akan mewawancarainya di talk show miliknya. Drew pun memberikan skrip untuk pertunjukan settingan malam ini. Chris yang memasang handset pada Mike tiba-tiba spontan muntah tanpa sebab. Sepertinya dari tadi ia merasakan firasat aneh pada malam ini. Len pun dipersiapkan di kursi rukiah. Drew pun menunjukkan pada Riley kru barunya mengenai database perdemitan yang tersimpan dalam servernya. Ensiklopedia digital ini mencatat semua nama-nama iblis, ciri-cirinya, sejarahnya, dan doa untuk melumpuhkannya.
Waktu siaran pun akan segera dimulai. Tapi Meg malah protes pada Drew. Kenapa bukannya si Bencong Dante saja yang jadi talent malam ini? Tapi kok malah si Len ini? Karena waktu sudah berjalan mepet, mau tidak mau Meg pun menerima si Len sebagai talent malam ini. Opening acara pun dimulai dengan gagahnya penampilan si Meg ini. Seluruh netizen dari berbagai dunia sudah stay menyaksikan aksi dari si pendeta gadungan ini. Si Len pun berakting peludat-peludit kayak cacing sange atas arahan si Drew. Sebelum acara perwikiahan dimulai, laki-laki Mac pun mempromosikan merchandise-nya berupa kain suci dari Vatikan. Sambil bergumam dan berdoa pada Dewa Yesus, Mac pun mencipratkan air suci pada Len. Asap settingan pun ngebul dari pantatnya si Len. Dan seketika Len pun congornya langsung bengar, layaknya vokalis band underground. Semua orang pun tampak takjub dengan akting si Len ini. Padahal mereka belum sadar kalau Len sebenarnya sudah kesurupan Saito Nirojin. Chris yang memegang mikrofon seketika langsung ketakutan dan geblak di lantai. Karena dia menyadari kalau Len saat ini sedang kesurupan, sebuah sosok yang hanya bisa dilihat oleh Chris saja. Seketika Chris pun langsung membasuh mukanya di wastafel. Namun tiba-tiba air wastafel seketika menjadi merah layaknya kecap bangau. Muka Chris dalam pantulan cermin pun berubah menjadi retakan lava. Tapi tiba-tiba muncullah tangan iblis yang mendorong Chris hingga ia pun geblak dan pingsan. Len pun hanya bisa tertunduk lesu dalam pelukan kursi rukiah itu. Si Meg pun berakting seolah-olah mengucurkan air suci dalam dosis yang lebih banyak lagi. Semua orang pun tampak kebingungan dengan asap merah yang menggumpal dari punggungnya si Len. Padahal Thomas si operator tidak merasa mengoklek tombol auto asap. Sambil berbisik, Len pun mengatakan kalimat Pesius Tai. Saat Meg mendekatkan endasnya pada si Len, tiba-tiba Meg pun sempat emosi atas tindakan si Len ini. Tapi mereka semua masih mengira kalau ini hanya akting si Len belaka. Hingga pada akhirnya Len pun meminta si Thomas untuk berdiri di hadapan kamera. Dengan sihir iblisnya, dirinya merubah tato bergambar api di tangannya Thomas menjadi api sungguhan. Hingga membuat sekujur tubuh Thomas dilalap si jago merah. Meg yang berusaha mencegah kobaran api dengan kain, tapi api itu malah membesar. Sementara si Rally berusaha memadamkan api itu dengan apar, tapi apinya malah menari-nari riang gembira. Seluruh netizen di rumah tampak shock sekaligus takjub melihat adegan live streaming ini. Kini mereka semua baru sadar kalau Len memang benar-benar kesurupan Saiton asli. Drew pun coba menelpon 911, namun HP-nya malah error terkena sihir si iblis. Viewer pun semakin melonjak, beragam komentar pun tercipta dari jempol panasnya netizen. Meg pun coba mencari bantuan lewat netizen, tapi iblis itu menghalanginya. Si iblis pun berujar barang siapa yang coba kabur dan menghentikan siaran ini, maka si Len akan ia bunuh. Mereka semua terjebak dalam situasi membakongkan ini. Si iblis meminta agar Meg melakukan pengakuan untuk penebusan dosa. Anjay, mulia sekali hati iblis ini, meminta agar manusia segera bertaubat. Cuh, iblis Amerika. Tentu saja si Meg yang berada di puncak popularitasnya merasa gengsi jika mengaku pada para netizennya jika acara ini hanya settingan belaka. Si iblis pun memberikan challenge pada Meg melalui polling suara dari netizen. Dengan cepat seluruh netizen di planet ini langsung berkomentar lewat jempolnya. Ada yang meminta Meg untuk bugil, ada yang meminta Len isap titiknya si Meg, dan ada juga yang meminta Meg mengencrot si Len. Namun Drew sang pacarnya Len tidak bisa membiarkan Meg melakukan hal itu. Sehingga Drew pun memilih challenge yang lebih manusiawi saja, yaitu menyuruh Meg untuk telanjang. Telanjang kok manusiawi. Jika sampai Meg menolak permintaan netizen, maka Len akan dibunuh iblis itu. Meg pun dengan tulus dan sopan langsung menelanjangi tubuhnya sendiri. Namun sialnya aplikasi deteksi sensor di mejanya Drew tiba-tiba error dan tidak berfungsi karena ulah si iblis. Sehingga titik indahnya pria bule ini tampak gondal gandul menusuk-nusuk mata seluruh netizen di galaksi Bima Sakti ini. Ternyata challenge pun belum berakhir. Iblis ini pun menurunkan teralis lampu dan kipas angin. Kulit Meg pun melepuh karena terkena panas dari cahaya sorot lampu ini. Drew pun bergegas mematikan saklar lampu, tapi tiba-tiba saklarnya konslet dan membuat salah satu lampu meledak hingga serpihan kacanya berserakan di bawah kakinya Meg. Nyawa Len pun jadi taruhan sehingga mau tidak mau Meg pun harus menginjak-injak serpihan kaca itu. Dalam penderitaan yang tiada tara, Meg pun teringat masa kecilnya yang masih sekolah dan dia dihukum suster pengajar karena melakukan sebuah kesalahan.
Challenge pun berakhir. Seluruh netizen pun merasa iba dan ada juga yang takjub akan hal ini. Ketegangan pun terjeda sejenak. Mereka bertiga mendiskusikan apa maunya iblis itu dan siapa namanya. Jika sampai mereka bisa mengetahui nama iblis yang merasuk Glenn, maka dengan cepat si iblis bakal mudah ditaklukkan. Riley coba mengartikan kata Pesiuste yang tadi diucapkan iblis itu. Dia pun men-searching lewat Mbak Google penerjemah dan ternyata arti kata Pesiuste adalah kebohongan. Saat Meg bertanya pada iblis itu apakah dirinya diminta untuk berbohong, tiba-tiba jiwa Len pun berontak dan melawan si iblis. Len pun tersadar sambil tersedak sesuatu. Meg pun bergegas merogoh congkernya si Len dan dia pun mendapati kain suci dari Vatikan, kain doa yang dijual sebagai merchandise bisnis mereka. Kain itu berlumuran darah dan keluar dalam tenggorokannya si Len. Len pun masih terus muntah-muntah dan mengeluarkan cairan hitam. Terus si pacarnya Len meminta Meg untuk mengakui semua kebohongan pada netizen. Tentu saja si Meg yang gengsi pun menolaknya karena reputasinya yang saat ini di atas atmosfer bakal hancur jika sampai ia jujur pada para netizen. Meg pun tidak bisa menyembunyikan lagi sikap egoisnya karena nyawa Len kini sedang berada di ujung dengkul. Meg pun mulai mengakui kebohongannya di depan kamera. Kain doa yang selama ini dia jual bukanlah kain penyembuh dan bukanlah dari Vatikan, tapi kain itu adalah kain murahan dari Cina. Selain itu, air suci yang ia jual bukanlah dari Vatikan, tapi air biasa yang ia ambil dari Westfalenya. Cinta uang dan dunia sudah membutakannya sehingga ia tega menipu semua orang. Akan pengakuan kebohongan Meg ini, Len pun akhirnya terbebas dari kerasukan itu. Namun tiba-tiba, Len pun tersedak lagi. Dan pada saat Meg merogoh congkornya si Len, tiba-tiba Len pun kesurupan lagi dan menggigit jarinya si Meg hingga terputus. Len pun seketika meludahkan sesuatu pada si Drew. Dan ternyata sesuatu itu adalah koin kuno yang bertuliskan Drew. Drew pun menyadari kalau si iblis meminta dirinya untuk jujur pada si Meg. Secara spontan si Drew pun mengatakan kalau selama setahun ini dirinya sudah mengkorupsi keuntungan dari acara settingan ini mencapai 70%. Si Drew mengklaim bahwa dirinya berhak korupsi karena dirinya adalah sutradara semua ini dan karena ialah acara ini bisa berjalan. Dia pun meminta maaf pada Meg dan Meg pun langsung memaafkannya. Sambil mendekati Drew, ternyata si Meg masihlah bersikap tamak. Dirinya berbisik dan meminta mengembalikan uang itu beserta dengan bunganya. Riley yang ketakutan dan persetan dengan semua ini coba untuk kabur. Namun dengan sihir iblisnya, patung Dewa Yesus pun tiba-tiba terbang dan menancap di endahnya si Riley. Riley pun is dead seketika. Penonton hampir 1 juta viewer. Drew pun memperban jarinya si Meg. Sedangkan waktu tinggal 32 menit lagi. Jika sampai waktu siaran habis, tapi mereka belum mengungkapkan seluruh kebohongan hidupnya pada netizen, maka iblis itu akan membunuhnya. Tiba-tiba sinyal pun menjadi ngeblank. Itu dikarenakan banyaknya netizen yang sedang menyaksikan live streaming ini, sehingga server pun jadi kewalahan. Karena netizen tidak bisa menyaksikan live streaming ini, sehingga iblis dari dalam tubuhnya Len pun seketika langsung keluar. Drew yang mengetahui kalau kerusakan pada hardware jaringan sinyalnya, lantas langsung bergegas mengecek dan memperbaiki kabel jaringan yang terputus karena digigit sesuatu. Ternyata sesuatu yang sudah mengkoyak kabel jaringan ini adalah tikus mutan yang mungkin datangnya dari neraka. Mungkin lo ya, mungkin. Drew pun berhasil mengembalikan sinyal itu. Namun tiba-tiba si iblis kembali merasuki tubuhnya si Len. Chris pun tersadar dari pingsannya dan sontak Drew pun langsung menginterogasi si Chris mengenai apa yang dilihatnya. Chris yang panik pun akhirnya mengatakan kalau dirinya melihat iblis yang bertanduk separuh manusia separuh kambing. Sontak Drew pun bergegas dan mencari jenis apa iblis itu lewat database perdemitannya. Sedangkan Chris yang ditinggalkan oleh Drew dalam ruangan itu malah dirinya diteror sosok anjing-anjing iblis. Chris yang panik ini berlari ke dalam ruang studio. Namun anjay-anjay itu masih juga meneror si Chris. Tapi anehnya penampakan anjing-anjing iblis itu hanya dilihat oleh si Chris saja. Meg yang ikutan panik karena tingkahnya si Chris ini seketika langsung terenyak saat melihat lukisan emaknya Tuhan. Dirinya teringat dengan doa yang diajarkan oleh bu gurunya. Seketika dirinya langsung mengajak Chris berdoa memohon perlindungan lewat jalur Bunda Maria, si emak Tuhan. Ternyata doa dalam bahasa Inggris itu ampuh juga mengusir anjing-anjing iblis ini. Namun ketenangan tidak berlangsung lama karena si iblis yang merasuki Len kini memanggil anjing-anjing itu dengan suara siulnya. Sehingga si anjay yang nongol lagi langsung menyerang si Chris ini. Si Chris yang panik langsung menyebet-nyebetkan cutter ke arah anjing itu. Namun tanpa ia sadari sebenarnya dirinya malah menyayat-nyayat tubuhnya sendiri. Sehingga akhirnya dirinya menggorok lehernya sendiri karena ia kira sedang menggorok si anjay. Kecap bangau pun langsung ngocor-ngocor dari lehernya si Chris. Dan Chris pun arwahnya langsung didownload malaikat Israel. Lagi-lagi si iblis menyampaikan pesan mulia. Hei nak, jangan pakai narkoba ya, katanya. Cuh, iblis Amerika.
Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja jotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lek Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya, Lek Paimo tiba-tiba nemu uang sekebok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang, Lek Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti, menghantui hari-harinya. Coba aja kalian jotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Paimo. Kancut! Max pun kebingungan karena ia mengira kalau doanya sudah benar. Max yang muak pun menanyakan kembali apa yang diinginkan oleh si iblis. Si iblis pun kembali membuat challenge untuk Max. Jika para netizen mau mengisi bar hingga penuh 100%, maka Max bakal selamat. Tapi Max harus menjalani challenge ini dengan leher di tali gantungan. Max yang dihantui rasa bersalah, dirinya masih mempertahankan egonya yang masih tinggi. Itu dikarenakan dia masih memikirkan reputasinya dan belum mau mengakui kesalahan yang ia perbuat. Seluruh netizen pun coba menyelamatkan nyawa Mac dengan terus beramai-ramai mengisi bar agar cepat penuh. Berbarengan dengan itu, muncullah sutra pengajar Mac saat ia masih SD yang terus mengintimidasi dirinya. Sehingga Mac pun dengan polos mengatakan kalau dirinya adalah seorang penipu. Dan acara Clashing Hour ini adalah settingan semata. Dirinya juga mengungkapkan jadi dirinya kalau aslinya dia bukanlah seorang pendeta, walaupun dibesarkan dalam keluarga Katolik Roma. Memang dia pernah sekolah sebagai pendeta. Dirinya pun juga pernah membunuh sutra pengajar saat ia masih SD. Semakin dewasa, Mac yang semakin dekat dengan pihak gereja justru melihat banyak kemunafikan, kebohongan, dan korupsi yang dilakukan oleh para pastor. Mac juga mengungkapkan masa kunci surga dipegang orang-orang mesum, cabul, dan penipu. Tuhan macam apa yang menciptakan agama penuh skandal yang pernah dianut Mac dulu? Sehingga si Mac pun tidak percaya lagi dengan ajaran agama bohong-bohongan yang melanggar pantangan dari kitab sucinya sendiri dan selalu merevisi ayat-ayat dengan seenak dengkulnya. Mac pun akhirnya menjadi ateis dan hidup dengan aturannya sendiri. Curhatan jujur Mac ini sudah dilihat seluruh netizen seplanet bumi. Dan viewer pun sudah mencapai 11 juta lebih. Namun iblis itu belum puas dengan kejujuran si Mac dan dia pun malah membunuh Silen secara perlahan. Dengan ucapan maaf pada seluruh netizen, Mac pun akhirnya gantung diri. Seluruh netizen pun langsung tersentak melihat tindakan Mac ini. Drew pun kebingungan siapa yang akan dia selamatkan terlebih dahulu. Len yang terbebas dari kerasukan pun mengatakan pada Drew kalau dirinya saat ini sedang dipermainkan oleh Setan Nirojin. Drew pun menyadari satu hal kalau setan ini juga ingin viral dan butuh penonton. Lekas Drew pun langsung mematikan siaran itu. Dan benar saja, Mac pun akhirnya terbebas dari jerat gantungan itu. Dan dirinya pun akhirnya selamat. Len pun kembali kesurupan lagi dan meminta siaran untuk on air lagi. Tapi Mac menolaknya karena setan itu bakal berdusta lagi. Setan itu mengatakan kalau dia sudah hidup sejak zaman munculnya pendeta palsu dan rasul palsu. Dari ucapan setan ini, Drew pun akhirnya mengetahui ciri-ciri dari setan tersebut. Dan dia pun langsung mengetahui nama setan itu lewat database persetanannya. Dan nama setan ini adalah Amon. Sontak rasa pedenya Mac pun langsung bangkit lagi. Dan dia pun seketika meminta Drew untuk mengaktifkan live streamingnya lagi. Amon sendiri adalah bangsawan neraka yang membawahi 40 pasukan neraka. Karena doa ritual belum dimasukkan Drew dalam database persetanan, sehingga dengan segera dirinya menyalin doa itu dari kitab doa ke databasenya. Setan itu pun juga tak tinggal diam dan melakukan tindakan, sehingga tubuhnya Drew dijerat dan ditarik oleh setan tersebut menggunakan kabel. Tapi Drew pun dengan cepat mengambil kacamata pintarnya. Ternyata setan ini meminta pengakuan Len pada si Drew. Len pun tersadar dan mengakui kalau dulunya sebelum bertemu dengan Drew, dirinya pernah kikuk-kikuk dengan si Mac. Tapi untungnya, Drew masih memaafkan mereka berdua, karena setan itu tidak puas dengan sikap maafnya Drew, sehingga dirinya menampilkan adegan video perkikuk-kikukan mereka berdua di monitor studio. Drew pun yang tadinya amarnya sudah reda, sontak langsung kebakaran jenggot. Dirinya tak bisa membayangkan kalau roket temannya meledak dalam lubang bayi calon istrinya. Mac pun pasrah saja diajar habis-habisan oleh si Drew. Drew pun akhirnya tersadar dari amarahnya karena membaca komentar netizennya. Viewer pun sudah mencapai 15 juta lebih penonton. Drew pun meminta agar Mac menekan tombol on kacamata pintarnya. Sehingga data doa penaklukan setan Amon pun langsung terupload dalam kacamata itu. Seketika setan itu pun langsung menyerang Drew karena kepanasan mendengar doa itu. Drew yang berhasil mengupload doa itu dalam layar monitor teleskrip studio. Seketika pembacaan doa langsung diambil alih oleh si Mac. Namun setan itu hanya pura-pura lemas pasti, dan dia kini malah menyerang si Drew dan Mac. Namun
Namun Drew berhasil menaklukkan setan Amon itu dengan meneruskan doa tadi menggunakan mantra dari kitab itu. Dan setan Amon pun akhirnya kalah dan keluar dari tubuhnya si Lev. Apa kalian kira film ini sudah berakhir? Belum, bestie. Dan kini malah muncul iblis lain yang merasuki jasanya Thomas yang tadi mati terbakar. Ternyata iblis tanpa nama ini adalah aktor yang menciptakan daftar nama-nama iblis beserta histori dan doa untuk melumpuhkannya. Jasad Thomas pun bertransformasi ke dalam wujud iblis yang merasukinya dengan cara yang sangat mengerikan. Iblis itu pun menyambung lagi siaran live streaming yang terputus ini. Sontak seluruh netizen pun langsung mencicil melihat wujud makhluk mengerikan di hadapan jidatnya. Iblis itu pun membacakan mantra aneh dan langsung memutus siaran langsung ini. Seketika seluruh netizen yang menyaksikan siaran langsung ini langsung terkena genjutsu dan bertingkah aneh. Netizen itu pun membunuh siapa saja orang yang masih dalam keadaan normal. Ambulan pun datang dan mereka bertiga berhasil selamat. Selain itu, akun Mac pun berhasil terverifikasi sesuai keinginannya. Dan film pun berakhir. Sorry ya guys, kalau reviewnya terlalu kepanjangan. Karena saya membawakan alur cerita film ini sedetail-detail mungkin. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja tonjok logo like and subscribe-nya channel MC YouTube ini. Dan silakan atu cotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.